penerbit buku Kompas dari Kompas Gramedia untuk dapat menyerahkan buku kepada penulis Bapak Putu Fajar Arjana. Kami mohonkan kepada Bapak Putu Fajar Arjana untuk tetap di tempat. Selanjutnya adalah bunga rampai dari penulis. Kepada Bapak Putu Fajar Arjana, dipersilakan. Om Swastiastu. Supaya tidak mengganggu perencanaan pemanasan, jadi saya mengucapkan di sini. Supaya kita bisa menikmati secara lebih bebas nanti. Belakangan kata-kata direbut oleh para politisi sehingga para penyair seolah kehilangan pekerjaan. Kata-kata sudah lama hilang dari tanah kebudayaan, terutama kesusahan kita karena para pengacara lebih lihai bermain silat lidah dan pengadilan. Penolak politik ini lahir atas dasar keinginan melakukan betapa situasi sosial, situasi politik dan hukum di negeri ini sudah tercari-cari habis, sehingga para sastrawan tidak punya tempat lagi di negeri yang dulu katanya memiliki kekayaan kebudayaan yang luar biasa hebat. Belakangan kata-kata itu seolah dikembalikan kepada rakyat dengan lahirnya pemimpin baru yang lahir dari jelataan masyarakat kita. Tentu harapan itu ada di belakangnya sekarang dengan para menteri yang barangkali ukuran tradisi politik, tradisi pemerintahan di negeri ini hampir-hampir jalan. Ada menteri yang tidak dapat SMP, tidak sempat SMA, ada menteri yang suka loncat gagal, ada menteri yang kerjanya ke pasar, yang tidak tahu menteri apa tidak, ada menteri yang lusuhan kemana-mana. Ini pertanda baik tentu saja, tapi saya khawatir penolong politik ini lama-lama tidak punya makna lagi, karena mereka kemudian berebut lagi. Tapi baiklah, itu sekedar pengantar, selengkapnya kita bisa nikmati nanti di penunjukan dengan aktris yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia seperti juga kita, Saidina Febrianti. Untuk kedua kalinya kami pentaskan naskah ini setelah di Jakarta bulan Juli lalu. Tentu perbedaan ini bukan kerja seorang ini, karena begitu seorang penulis melepas karyanya, dia adalah milik industri, dia milik publik, dia milik banyak orang di sekitar. Maka tidak salah kalau saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada perwakilan Kompas Gramedia, antara buku Kompas yang dengan gagah berani mau menerbitkan naskah teater yang sudah pasti pasar jeruk pasarnya kecil. Kalau kita mau makan barangkali tidak ada. Syukur-syukur kalau semua di sini nanti membeli buku saya promosi. Kalau ada yang nggak membeli ya cukup menikmati penampilannya, silakan, tidak ada paksaan. Kemudian Kompas tentu saja memberi leluasan ruang pada saya untuk bekerja sesuai dengan hobi dan bakat. Jadi sebenarnya pekerjaan saya adalah menulis sastra, hobinya adalah menulis berita.
jadi kebalik-balik. Kemudian kawan-kawan yang malam hari ini mengharukan sekali, saya sudah lama tidak bertemu Bung Abu Bakar, Abbas, Bulu, dan Suryani. 2 tahun barangkali sudah tidak ketemu, tapi malam ini seperti mengulang masa-masa lalu ketika kita berkesenian bersama di sini dan memperjuangkan hak-hak intelektual masyarakat. Teman-teman lain saya kira ada dengan kehormatan yang luar biasa kepada mantan guru setia, karena sekarang berjuluk beliau Guru Jaya Prema, saya tidak berani maaf menyebut namanya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini sehingga memberi seolah-olah pertemuan ini menjadi lebih dalam spiritualitasnya. Semoga ya. Saya lihat juga di belakang ada beberapa kawan yang sudah lama tidak ketemu. Terima kasih sekali. Terima kasih kepada anak adik yang tiba-tiba menjadi relawan hadir duduk di depan, dan mereka ini rakyat yang nanti akan ikut serta meramaikan pertunjukan. Terima kasih. Tentu saja kepada Bentara Budaya yang ikut mengerjakan segala sesuatunya sehingga pertunjukan ini bisa berjalan nanti dengan baik. Sekira itu saja. Sebagai penutup, izinkan saya memanggil beberapa orang, beberapa asisten, beberapa kawan, beberapa rekan yang selama ini idealismenya bahkan ideologinya sama-sama kita pegang dan kita perjuangkan. Mohon kepada Mas Abu Bakar untuk bersedia menerima buku dari saya. Ini buku Jaya Prema. Dengan kehormatan, kalau dia bersedia, saya akan menyerahkan satu buku Mondalong Politik ini. Kemudian Ibu Nur Ketut Suryani, Pak Kesal, izinkan saya menyerahkan buku. Semoga menjadi kenangan yang barangkali berarti di masa-masa kehidupan kita sekarang. Kemudian juga kepada Bapak Agung Rai yang secara luar biasa ikut serta, bukan sponsor tapi bertenggang rasa memberikan saya dukungan sehingga acara ini bisa berjalan. Kepada beliau-beliau, kawan untuk ke depan, dan saya akan menyerahkan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat.